Siap, gerak. Iya, siap. Siap, gerak. Siap, gerak. Pokoknya mau siap, gerak. Mau ketemu Om. Iya, iya, tahu katanya. Makan ya? Satu juga alam. Mas Makassar. Oh, ini juga apa? Calan, bukan daging. Saya senang Pak, makan siang Bapak, duduk depan Bapak lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku masih utang belum ke rumah. Oh iya, siap. Siap. Bapak masakin apa? Bapak semuanya berarti saya masak. Siap. Nasi goreng. Wah. Oh siap. Pas. Nasi goreng. Siap. Siap. Saya punya usaha nasi goreng. Nasi goreng, ikan nasi. Oke. Okay. Siap. Dia punya usaha nasi goreng. Saya punya usaha nasi goreng. Benar. Iya. Bapak enggak percaya. Udah enggak apa-apa lagi. Gue coba ya. Iya, siap. Oke. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Kita kumpul lagi ya. Iya, Pak. Siap. Habis itu Joget-joget. Siap. Siap nyanyi kita. Pocong-pocong. Siap, sampai sirat, Pak. Terima kasih, sampai sirat. Alhamdulillah seru banget hari ini makan siang bersama Bapak Prabowo. Hangat banget, seru banget, yang kayaknya biasanya kan ngelihatnya cuman di TV doang gitu, kayaknya kita agak sedikit sungkan biasanya, tapi hari ini luar biasa hangat, seru banget, ketawa-ketawa bareng Bapak, makanannya juga pastinya enak banget semuanya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini buat makan bareng di sini. Gemoy itu benar-benar bikin viral, tapi bagus, itu benar-benar cair, jadi orang-orang zaman sekarang itu memang nggak suka yang kaku-kaku, apalagi Gen Z dan lain-lain. Kita tahu kan Pak Prabowo udah sosok jenderal, pemimpin, apa prajurit Kopassus terbaik. Tapi orang itu harus tahu sisi lainnya Pak Prabowo yang gemoy, yang hati, yang memang benar-benar yang orang belum tahu gimana kalau dengan apa keluasannya Pak Prabowo seperti itu benar-benar mencairkan suasana, itu yang kita suka.